ikut. Ya ikut yuk. Kencang kali ya kalau ambulan mobilnya kayak gini. Pernah aku ikutin. Mobil kayak gini atau mobil yang kayak LF-LF gitu tapi yang baru kayak apa, kayak HiAce ya, ada yang pakai HiAce walau pali. Mobil-mobil pita insan ini. Kadang nggak sanggup aku pernah membawakan kayak gini di sini kan, malah kalah kencang kita. Udah 100 kutengok kilometer, udah 100 masih mau diminta dia jalan. Terus satu lagi kan jalan sini banyak lubang-lubangnya, ngeri-ngeri sedap. Jadi kita nempel di belakangnya aja lah ya, nggak mengganggu perjalanannya. Kalaupun nggak bisa bantu ya setidaknya tidak mengganggu. Kayak gini harusnya minggir. Nah, itu Fortuner di depan tuh harusnya nanti dia motong kasih jalan. Ya kasih jalan. Oke, mantap. Ini kita udah meninggalkan Kabupaten Simalungun ya. Langsung lanjut kita ke Sergi. Ah, inilah kelenteng kilometernya 105. Dia masih jauh di depan, makanya 110. Jadi memang nggak bisa awak bantu kawal kalau kayak gini. Ah, ini kilometernya nih ya. 115. Nah. Dia enak aja meluncur terus. Jadi memang kalau jalan dia kosong, kecepatan dia mau cepet 20 itu kurasa itu. Namanya darurat ya kan, emergency. Jadi nggak bisa bantu kawal. Karena udah pernah aku coba memang. Lari 100-an dia minta. Waduh, udahlah duluan kan. Itu lari supir lari 100 lebih masih santai dia. Ya kalau ambulan pita insani ampunlah larinya. Mobil apa dipakainya ya? Kasih jalan. Mantap bang, mantap. Supirnya harus terlatih lah ya, memang supir ambulan ini ya. Istilahnya dia harus berani juga, gimana lah dibilang ya. Dia kan sebetulnya menanggung resiko juga itu kan. Misalnya nerabas orang atau apa, kan dia pun berisiko juga. Tapi itulah, salut aku. Makanya kita utamakan ini ya, jangan ada egois-egois lagi. Gak bisa aku ngelomba ya.
melompat pun enggak bisa. Wih. Jalan, kasih jalan, minggir itu harusnya itu. Minggir, wih, masih bisa nih minggir lagi sedikit. Aku bukannya nggak bisa, bukan nggak mau, memang nggak bisa. Kalau di jalan lintas gini, nggak berani coba-coba lah. Di kota tadi iyalah. Kenapa ini busnya di derek? Rusak. Bintang Utara. Yeah.